Halo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Raider Jalanan. Oke, di video kali ini gue akan membahas tutorial bagaimana cara mengedit Mugen Tsukuyomi di KenMaster dengan mudah. Oke, pertama-tama ikuti langkah saya. Pertama, kamu cukup membuka KenMaster Editing. Oke, lalu pilih plus. Setelah pilih plus, kamu pilih aspek rasionya yang 16:9 landscape ya, persegi panjang. Oke, tapi ke mendatar 16:9 bukan 9:16, jadi 16:9. Oke, langsung aja klik. Setelah itu jangan lupa ya guys, sebelum mengedit kamu harus siapin videonya. Videonya bebas, pokoknya kamu bisa menangkap langit-langit yang ada di sekitar rumahmu, di lapangan atau di mana-mana, di mall, di gunung pun bisa. Pokoknya bisa nampak langit dan pemandangan yang indah. Oke guys, langsung aja kita edit video yang saya sudah rekam. Jadi saya akan memilih video yang ini. Oke, lalu kita lihat guys. Di sini video berjalan dan saya pas itu menggunakan jurus Mugen Tsukuyomi. Oke, di sini saja. Lalu setelah itu kamu bisa klik gambar gunting. Setelah gambar gunting kamu klik bagi di playhead. Oke. Tapi sebelum itu kamu harus menangkap layar yang sudah mengeluarkan jurus Mugen Tsukuyomi dengan tang satu. Caranya di klik pojok di atas pengaturan ini. Tangkap dan simpan. Oke. Setelah tangkap dan simpan, kamu hapus video yang sudah dipotong bagian kanannya. Setelah kalian sudah screenshot yang tadi, kalian hanya membuka video yang sudah saya siapkan di deskripsi ini, Mugen Tsukuyomi-nya. Jadi lalu kalian klik media, cari video yang kalian sudah download Mugen Tsukuyomi-nya, lalu klik videonya. Oke. Di sini sudah nampak jelas Mugen Tsukuyomi-nya. Lalu kamu buka aplikasi editornya yang lain untuk menghapus video yang kamu udah screenshot tadi. Oke. Jangan bisa menggunakan background eraser. Bisa download di Play Store background eraser untuk menghapus background belakang langit-langit yang tadi. Seperti ini. Ya. Yang ini hasil dari tangkap dan simpan tadi. Oke, pilih done. Di sini kamu bisa memilih auto. Auto. Oke. Setelah memilih auto, kalian bisa klik langitnya. Seperti ini. Oke. Jadi dia terpotong langit-langitnya. Lalu klik lagi. Setelah itu masih kurang rapi kan guys, jadi kamu bisa klik zoom. Setelah zoom, di sini ada manual. Setelah manual, kamu pilih manual size yang besar agar lebih mudah menghapus langit-langitnya.
kita hapus perlahan, oke, sampai bersih. Klik zoom lagi, geser ke kanan, pilih manual, hapus. Oke, sudah rapi, guys. Lalu klik down lagi, simpan. Klik save. Lalu kita buka lagi aplikasi KineMaster-nya. Setelah membuka KineMaster, kita membuka gambar yang tadi kita sudah screenshot atau kita sudah edit itu. Caranya klik lapisan, lalu media. Setelah media, cari eraser. Oke. Kita buka hasil edit kita. Nah, langsung background belakangnya terpotong ya, guys. Jadi rapi. Kita sesuaikan dengan yang media bagian pertama. Lapisan medianya kita sesuaikan. Oke, biar rapi. Di sini videonya masih kurang rapi ya. Mungkin scope-nya tidak nampak jelas. Jadi kita klik geser layar yang di tengah samping gunting ini ya. Lalu kita klik sama dengan. Kita geser ke atas sedikit. Oke. Nah, bakalan rapi, tapi kurang ke atas sedikit. Jadi kita pilih ke atas lagi, ya. Oke, kita sesuaikan gambarnya. Oke. Biar nampak realistis sekali, jadi kita bisa buat yang baru. Caranya klik lapisan, terus media, latar. Setelah latar, pilih yang warna merah ya, guys. Baru diperbesar. Oke, udah full. Warna solidnya kita sesuaikan dengan yang atas. Oke, setelah warna solidnya udah kita tekan, baru kita tekan menyapur. Setelah itu bisa kita klik cahaya lembut atau cahaya terang. Kalau cahaya terang, soalnya terang kali, cahaya lembut aja. Latar jelek, memperbanyak. Bisa memperbanyak, terlalu merah kali. Hamparan masih banyak, warna membara. Memperterang. Saya lebih suka ini cahaya lembut aja. Oke. Lalu setelah itu kamu bisa memilih lagunya. Lagunya sudah saya siapkan di deskripsi, jika kalian mau ingin langsung download bisa.
begini. Lalu kita potong di sini. Oke, kita coba dulu. Jadi video ini seperti ini, Mugen Tsukuyomi ilusinya. Oke. Lalu kita ekspor, setelah selesai kita ekspor. Ekspornya cukup mudah. 1080 pixel dan 30 fps. Kita tunggu berapa saat. Oke, selesai. Setelah selesai, kembali klik plus lagi 16/9, lalu buka video yang tadi ekspor. Jadi kalian harus siapkan layar hitam. Sudah layar hitam siapkan, kalian buka yang tadi videonya. Setelah videonya kalian pilih video yang tadi, disesuaikan dulu lagi. Oke. Kita perbesar. Klik gambar kunci plus minus plus. minus plus. Oke, kita coba lagi. Jadi dia zoom sendiri dan mundur juga. Zoom lagi, mundur lagi. Oke. Kalau kalian ingin membuat zoom dan berikut ini adalah tutorial cara membuat Mugen Tsukuyomi. Untuk video selanjutnya bakalan saya review lagi. Oke guys, terima kasih.